Tambahnya, usaha tersebut sejajar dengan amanat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa pengumuman barisan jemaah menteri di Putrajaya pada Isnin. Ditanya mengenai Kementerian Pengajian Tinggi yang diwujudkan semula sebagai entiti berasingan daripada Kementerian Pendidikan, Dr. Nuraini berkata keputusan itu bertujuan untuk menghasilkan gerak kerja yang lebih fokus. Perdana Menteri sendiri menyatakan dalam ucapan dia bahawa dia hendakkan pengasingan ini supaya gerak kerja menjadi lebih fokus. Dan insyaAllah kita akan cuba untuk mencapai apa juga yang diamanahkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada saya selaku Menteri Pengajian Tinggi. Terdahulu beliau tiba di bangunan kementerian pada pukul 5.45 petang sejurus selesai istiadat mengangkat sumpah di Istana Melawati Putrajaya pada Selasa. Dr. Nuraini disambut Ketua Setusa Dato' Dr. Muhammad Ghazali Abbas dan pengurusan tertinggi KPT di lobi bangunan berkenaan, kemudiannya dibawa masuk ke pejabatnya di Aras 18. Kerana telah memberi kepercayaan kepada saya menjadi dengan